Assalamualaikum, hai penonton YouTube. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Nah, jadi ini tuh kegiatan aku di siang hari, teman-teman. Ini sekitar jam 2 siang. Tadinya tuh aku lagi tidur-tiduran gitu di kamar, sambil mainan handphone, lihat-lihat YouTube, lihat IG gitu ya. Terus lagi santai-santai, kok aku denger kayak ada suara hujan gitu. Pas aku buka hordeng, bener aja ya, di luar tuh lagi hujan. Nah, makanya daripada makin males ngapa-ngapain, ini tuh aku tadi langsung aja gercep buat beresin kasur, beresin kamar gitu ya. Ini udah selesai, cuma tadi gak aku videoin ya, sengaja sih. Soalnya kan cuman beresin kasur kayak gitu doang sih, udah. Nah, ini kasur aku, di kamar aku tuh masih kayak gini keadaannya ya teman-teman, cuman ada kasur sama kipas angin doang. Sebelum lanjut untuk sapu-sapu lantai, ini aku mau ke dapur dulu ya teman-teman. Aku mau beresin dulu dapur, mau ngelapin kompor, ngelapin mejanya gitu. Kalau misalkan nyapu duluan, takutnya nanti kotoran yang dari kompor ini pada jatuh-jatuhan malah jadi ngeres lagi. Jadi dua kali kerjaan gitu, makanya nih aku beresin kompor dulu, abis ini baru deh nanti aku nyapu. Ini aku lagi ngelap-ngelapin si tuku kompor, ini cuma aku lapin aja ya, nggak aku cuci, soalnya lagi mager banget buat nyucinya juga, makanya cuman aku lap-lapin aja. Padahal hari ini tuh aku nggak masak teman-teman, tadi siang aku cuma makan pakai telur didadar sama dipakein kecap, udah gitu aja sih. Lagi males banget untuk masak, paling nanti malam kalau misalkan suami aku pulang kerja ya udah kita ceplok telur lagi aja sama bikin sambel. Kompornya udah selesai aku lap-lapin, tadi juga aku udah nyuci kanebonya biar sekalian rapi gitu ya, kerjaan nggak ditunda-tunda. Nah, sekarang aku lagi ngambil food container satu biji aja sih, ini buat aku naro buncis. Jadi semalam itu suami aku bawa buncis, katanya sih dikasih dari ibu-ibu di tempat kerjanya gitu. Ini lumayan ya, dikasihnya satu kantong plastik gitu. Nah, ini aku mau masukin aja secukupnya ke tupperware, ke food container. Nah, terus niatnya tuh sisanya aku mau kasih aja ke ibu mertua aku. Makanya nih aku lagi pisahin, aku buang-buangin yang udah pada jeleknya gitu. Ini makanya aku tuh blekin aja, aku keluarin dari si plastiknya. Nah, ini udah selesai, aku pilih-pilihin yang jelek, terus yang bagusnya baru aku masukin lagi ke dalam plastik. Nah, ini aku taruh situ aja dulu, nanti aku mau anterin ke rumah ibu mertua. Nah, ini dong, lihat pas aku buka kulkas. Jadi PR deh nih, sekalian aja aku mau bersihin kulkas ya. Soalnya juga udah beberapa minggu ini aku belum food prep lagi, makanya juga belum ngelap-ngelapin isi kulkas gitu. Makanya sekarang sekalian aja aku mau bersihin. Terus itu jangan salfok sama yang ada di piring yang dekat botol. Itu tuh kemarin kue-kue gitu, apa, kue Bugis dikasih sama ibu mertua yang bekasan dari adik ipar aku 4 bulanan. Kan kemarin bikinnya banyak gitu ya teman-teman, terus kayaknya masih sisa gitu loh, terus aku dikasih, terus banyak banget gitu, akhirnya gak kemakan sama aku juga. Makanya kayaknya mau aku buang aja, soalnya tuh udah beberapa hari gitu di kulkas, udah gitu udah keras banget, aku males gitu makannya. Mau dikasihin ke tetangga juga gak enak ya teman-teman, soalnya kemarin pas habis selesai 4 bulanan itu, tetangga juga sekitar rumah udah pada dikasihin gitu sama ibu mertua. Nah, kalau misalkan ini yang punya aku dikasih lagi ke tetangga, akunya yang jadi gak enak gitu. Makanya mending aku buang aja. Nah, tadi isi daleman kulkasnya udah aku lapin, terus tadi juga aku ngelapin untuk di bagian luarnya ya, biar bersih gitu. Nah, sekarang lanjut lagi, aku lagi mau masukin ini setrikaan. Jadi tadi pagi aku habis setrika baju kerja suami aku, dan saking magernya aku taruh aja gitu setrikaannya di bawah, belum aku rapiin lagi. Nah, ini juga sekalian nanti aku mau rapiin di bagian sini ya. Pokoknya bagian ini tuh emang bagian yang sering banget berantakan ya teman-teman, apalagi kalau misalkan abis sholat ini sejadah suka lupa buat dilipat lagi. Makanya ini sekalian aja mau aku beresin biar agak rapi, aku mau lipetin mukena juga. Nah teman-teman, mohon maaf ya kalau misalkan voice over aku kali ini agak berisik, kedengeran kayak air nyiprat-nyiprat gitu ya. Ini tuh sebenarnya aku voice over malam-malam, dan di rumah aku ini lagi hujan deras banget teman-teman, jadi mohon maaf ya
kalau suaranya tuh masuk ke dalam voice over aku kali ini. Oh iya, nggak lupa juga aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mau klik dan udah mau nontonin video aku yang sederhana ini. Kalau suka videonya, jangan lupa di like dan komen. Dan buat teman-teman baru yang udah bantu aku dengan cara subscribe, aku ucapin terima kasih banyak ya. Semoga kalian nggak bosan nontonin video aku dan tetap enjoy ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, please banget dukung aku dengan cara klik tombol subscribe-nya sekarang juga biar aku makin semangat lagi untuk bikin video selanjutnya. Terima kasih. Sekarang aku lanjut aja buat sapu-sapu lantai. Tadi sebenarnya pas abis beresin kasur, aku langsung nyapu di bagian kamar ya teman-teman. Makanya nih pintunya udah aku tutup aja biar debunya tuh gak masuk lagi. Jadi ini aku tinggal nyapu di bagian luar aja. Nah, nyapunya aku skip aja ya teman-teman. Ini di luar tuh ternyata hujannya makin deres teman-teman. Tuh bisa dilihat sendiri ya. Dan kalau misalkan udah hujan kayak gini, pokoknya PR banget buat aku besok pagi untuk bersihin teras aku ini. Soalnya kalau misalkan hujan kayak gini tuh awet teman-teman, bisa sampai malam bahkan sampai ke pagi lagi. Nah, karena di luar lagi hujan, emang pas banget ya teman-teman buat nyeduh mie. Makanya ini tadi aku gercep aja ke dapur. Ini aku masak mie Indomie ayam geprek ya teman-teman. Dan untuk bumbunya cuman bumbu original dari si mie-nya aja, nggak aku tambahin apa-apa. Soalnya kayak gini juga udah pedes banget. Cuma aku tambahin bakso sama timun aja, soalnya masih punya sisaan gitu. Ayo teman-teman pasti ngiler kan, makanya buruan ke dapur deh buat nyeduh mie juga. Ya udah, segini dulu aja video dari aku hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton. Bye, wassalamualaikum.